Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Apa kabar kalian semua di sana guys? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bukan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Oke guys, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku, tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk nge-reaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Teh Meli Guslow ya, kali ini yang mewawancarai Bapak dan Reza ya, dan video tersebut berjudul Bapak Reza Menahan Tangisan ya, diwawancara Meli Guslow. Wow guys, ini langsung diwawancarai oleh seorang komposer, seorang penyanyi, pencipta lagu, pokoknya dia udah the best banget lah guys ya di bidang seni musik Indonesia. Meli Guslow ini sangat-sangat berpengaruh banget ya guys ya. Dan kali ini Teh Meli mewawancarai Reza dan ayahnya. Wow, ini adalah momen yang sangat-sangat spektakuler tentunya guys ya. Karena jarang ada Teh Meli mewawancarai seseorang ya guys ya. Kalau bukan spesial itu Teh Meli nggak mungkin mau untuk mewawancarai orang ini guys ya, karena sekarang adalah momen yang sangat spesial banget guys, dimana Teh Meli sangat antusias tentunya untuk mewawancarai ya Reza Jeneponto dan ayahnya. Wow, ini tentunya sebuah video yang sangat menarik guys ya, dan aku ingin mereaksi video tersebut. Oke ya, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Embulanizhi channel official ya guys ya, kita support dengan klik subscribe guys, dan kita perbesar aja layarnya ya, karena aku udah sangat ingin mereaksi ya guys ya. Aku nggak mau berlama-lama lagi, langsung aja kita reaksi dalam hitungan 3, 2, 1. Live. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya, apa kabar di sana? Pakai bahasa aja nih Ponto Pak, saya pengen tahu. Apakah rebak yeah. Apa kabar ta? Apa kabar? Le bajing-bajing asin ji. Oh, iya, sebelum nanya ke Bapak, saya pengen tahu lehoi itu apa sih? Iya sih beneran guys. Lehoi itu apa ya? Aku juga ini mohon maaf aku belum tahu juga sih. Aku cuma ini mengikut ya, hanya ikut-ikutan ya sih menyebutkan kata leho itu, tapi arti leho itu sebenarnya aku nggak tahu. Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah ya guys ya. Kita play aja. Oh, lela itu apa? Oh gitu, makanya banyak lehoi. Lehoi itu naon, lehoi itu yang aku tahu lehoi itu ingus. Leho, iya. Pak, kita pengen tahu pasti semua nih, semua masyarakat Indonesia nih yang lagi nonton live-nya pengen tahu. Seluruh masyarakat Indonesia. Bapak tuh memang mendukung Reza nyanyi. Iya, dari kecil teh saya dukung. Dukung ya, banget Reza nyanyi tapi ya. Kita iya, semua mendukung Bapak Reza dari kecil dan guys. Otodidak ya, nggak pakai belajar ya Pak ya. Iya. Nggak pakai guru, nggak pakai belajar, Masya Allah. Terus sekarang gimana Pak perasaan Bapak Reza udah menjadi seperti ini? Ya kalau perasaan Bapak sih ya alhamdulillah Bapak bersyukur sekali, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Teh Meli sekeluarga dan juga Mbak Emma dan semua timnya Risa, bahkan semua fansnya Risa, terima kasih banyak atas dukungannya dan doanya. Saya ini tidak bisa berkata-kata banyak ya, karena kadang-kadang air mata itu tidak ditahan kalau. Wow tuh guys ya, seorang ayah yang mendukung anaknya untuk menjadi artis ya, untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang penyanyi populer guys ya, sehingga bapak ini tidak sanggup untuk berkata-kata dan dia hanya bisa terharu dan mengeluarkan air mata ketulusannya guys ya, sebagai seorang ayah selalu mendukung anaknya itu guys ya. Oke, kita play. Jadi itu aja, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Reza, impian Reza, pengen beli rumah untuk Bapak, wow, untuk Ibu, pengen beli rumah ya guys, terlaksana. Ya,
Amin. Semoga dapat terlaksana. Amin. Dan terlaksana ini Masya Allah luar biasa banget karena dari keringatnya Reza sendiri gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Insya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Amin. Kalau nggak salah ibu lagi sakit ya, di baru sembuh. Iya, baru sembuh, saya ketinggalkan. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Insya Allah. Ibu lagi nonton di sini, nanti kita live. Ini kita bisa live sekarang nggak sih? Di sana udah siap belum di Jenderal Ponto? Wow, ini seperti mau ingin live streaming guys ya. Dan aku lihat ya, kalau aku lihat ayah dan Reza ini sangat mirip ya guys ya. Coba kita perhatikanlah raut wajah Reza dan ayahnya ini guys. Sekilas sangat mirip ya guys ya, ayah dan anak ini. Kita play. Aku rasa da, sudah siap deh. Itu coba Helda, ada nggak itu request? Atas nama siapa nih? Diambula. Ayah Muhammad Asbun. Muhammad As Muhammad Hasbullah. Di itunya IG-nya. Ada enggak? Oh, harus dia yang dia request. Ya, oke, okay, berarti buat yang di Jeneponto request ke Instagram aku untuk live bareng ya. Jadi kita bisa live bareng sama yang di sana. Ditunggu banget. Live bareng di IG. Ngobrol-ngobrol lagi deh. Aku sampai bangga banget ya guys ya, idola aku itu adalah Reza Jeneponto itu diwawancarai guys ya oleh seorang Melly Goeslaw ya guys ya, aku sangat terharu banget ya. Kita pleasure guys. Pak, kan ini lagi di Jakarta, Bapak mau kemana Pak? Ada Monas loh Pak di sini. Ini pertama kali ke Jakarta ya? Pertama teh. Oh pertama. Wah, ke Jakarta. Wah nanti abis ini Bapak pasti keliling. Bukan cuma keliling Indonesia, amin, keliling dunia ya Res ya. Iya, dan amin. Saya senang banget loh karena ini talent baru untuk industri musik Indonesia, terus memakai hijab talent pula baru lagi untuk industri permusikan Indonesia juga guys ya. Sekaligus meredam apa namanya pendapat bahwa kalau udah berhijab nggak bisa berkarya, bisa ini Resa membuktikan. Ada udah ada belum? Helda di request. Oh, Reza kabarin dulu. Boleh, boleh. Gak apa-apa. Oh, kalau gak salah, Bapak juga penyanyi apa ya? Jago, jago ayahnya. Iya, cuma bisa-bisa gitu aja, teh. Oh, tuh. Siapa tahu Bapak mau ikutan KDI. Apa-apa. Enggak, Bapak sudah tua. Ini Bapaknya Reza itu umurnya lebih tua aku, guys, ternyata. Belum siap ya yang di sana ya? Ternyata orang tua Reza ini masih muda ya guys ya. Dan memang benar guys, seorang Reza ini dapat menambah semangat atau geliat baru bagi industri musik Indonesia guys ya, sehingga lebih bersemangat lagi guys ya, lebih disukai lagi ya geliat musik Indonesia itu guys ya, karena ada sebuah talent baru ya yang Reza ini yang menambah nilai pasar musik Indonesia menjadi sangat diminati oleh seluruh masyarakat ya. Kita play. Oh iya, kita bisa invite nggak sih? Kayaknya bisa deh. Bisa deh kayaknya. Coba di invite. Nah itu di invite. Susah tapi nya enakan dia yang itu. Kenapa? Susah ya udah nanti aja. Oke. Okay. Pak, terakhir Bapak mau ngucapin apa untuk ini kan luar biasa banget ya. Saya juga surprise belum rilis aja penggemarnya itu udah kayak bang. Alhamdulillah. Banyak cabangnya. Ada banyak cabang. Tim Resa Jawa Barat, tim Resa Kalimantan, tim Resa Malaysia, tim Resa itu. Iya, tim Resa saya Malaysia. Dari tahun 95 sampai sekarang temannya Meli cuman segitu gitu aja. gitu aja. Resa luar biasa, makanya kayak jukis juga bangnya lo baca bang Naem. Ya. Ada Hong Kong tuh.
ada tim Resa Hong Kong pada Iya, tim. ada juga Australia ya guys ya, Hong Kong, Australia dan Swiss ya. Wow, Reza. Tetap Eh, belum rilis lagunya udah luar biasa. Ini Wow, ya kalau merinding bukan aku jadinya karena guys. Allah yang Wow. ini ya. Bapak mau ucapin apa buat seluruh masyarakat yang Seluruh mendukung masyarakat, Reza? terutama fans-fans beratnya Iya, Reza. pertama-tama saya ucapin terima kasih kepada semua pendukungnya Reza dari Sabang sampai Merauke. Amin ya. Dan Bapak juga doakan di sini, semoga semua pendukungnya Reza itu diberi umur yang panjang, Amin, amin, kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin, Amin. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak, Bapak sehat-sehat terus. Dukung Reza Amin, terus ya ya. Rabbal Alamin. Terima Masih kasih kembali teh. sampai kapan Pak di Jakarta? Ya, tergantung teh nanti. Oh iya, Bapak jalan-jalan dulu Pak ya, mumpung Tergantung Jakarta. situasi ya Lihat guys. Insya Monas, Allah. lihat GBK, lihat macam-macam pokoknya. Sama naik Ya, MRT Jakarta Indonesian ya, karena Insya kan Allah mau dia teh. udah Iya, iya. ini. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Nanti saya Sama-sama teh. undang lagi ke sini apa ya? Alhamdulillah, Apa terima namanya? kasih banyak Kalau teh. udah terhubung sama itu, dicek terus. Wow, oke okay lah guys, aku butuh saja mereaksi ya. Ini Bapak Reza menahan tangis di wawancara Melly Goeslaw. Aduh, Reza Jini Punto ya, betul apa kata yang dikatakan oleh Teh Melly Goeslaw bahwa sanya sekarang ini ya Reza itu sangat-sangat populer banget guys ya. Bukan hanya aku dan bukan hanya kalian, tapi fans beratnya Reza itu sudah bertumbuhan di mana-mana guys. Ada yang di Palembang, Jambi, Medan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, guys. Bahkan di Malaysia, Hong Kong, Australia, Swiss. Waduh, di Jerman juga ada, guys, ya, fans beratnya Reza. Wah, aku sangat-sangat bangga banget, ya, bagaimana penyanyi yang satu ini, ya, begitu tumbuh, langsung mekar, guys, di mana-mana banyak peminatnya, banyak yang menyukai suara Reza, guys. Dan bahkan yang sangat fanatik banget, guys, ya. Aku yakin nih ada orang yang sangat ingin bertemu dengan Reza dan ingin memeluk Reza serta ia akan mencurahkan air matanya guys ya karena begitu kagumnya dia dengan seorang Reza ya guys ya. Dan sama-sama kita mendoakan agar supaya Reza dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya dan Reza semakin hari akan semakin terkenal lagi dan membanggakan kita semua. Amin. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini guys ya. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe guys. Silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.